Teman-teman dapat sesuatu nggak sih dari pelatihan ini? Dapat. Kalian dapat sesuatu nggak dari pelatihan ini? Dapat. Bisa nggak ditunjukin sedikit? Bisa lah. Boleh nggak dibagiin sedikit buat teman-teman? Boleh. Atas rahmat Allah Trinitas, Komisi Komsos Kawi dan Komsos Palangkaraya mempersembahkan calon lektor, penyiar radio dan presenter dari Kota Cantik Palangkaraya. Awalnya kalau di asrama sih stok kami dipilih suster, ada juga yang mau ikut cuma 5 orang. Tapi kemudian kami pikir-pikir lagi, yang mana hari Sabtunya nggak sekolah, jadi ya itulah. Dan juga kan ini suster juga yang membayarnya, jadi daripada buang-buang apa namanya uangnya suster, mending ikut aja. Di sini kami bisa langsung prakteknya. Langsung bisa prakteknya, dapat materi, dapat prakteknya juga. Untuk pelatihan jurnalistik tuh, jadi nggak tahu gimana sih jurnalistik itu, apakah wartawan atau gimana. Untuk radio juga biasanya kan nggak pernah dengerin radio, jadi sekarang yang tertarik mau dengerin radio. Kak Ero, orangnya umurnya memang sudah ya, dari kami perempuan lah, tetapi orangnya masih strong lah, dibilang bisa lucu, ada humornya. Saat pertama melihat Om Ero itu udah tua gitu kan, pasti kita berpikirnya pasti membosankan. Ternyata Om Ero itu orangnya bisa membawa sama anak muda. Pas sudah dijalani itu ternyata seru banget sama Om Ero. Pernah baca jadi lektor, tapi mungkin orang melihatnya tuh ya biasa-biasa aja lah gitu. Kan saya yang baca juga nggak tahu tekniknya kayak mana. Tapi dengan mengikuti ini, saya sudah tahu tekniknya baca itu kayak mana. Kalau saya seandainya bisa, ya jadi kayak motivator gitu. Oh, seperti siapa? Seperti Mario Cukur. Kembali lagi di acara kita, Mario Cukur Golden Days. Super sekali. Kalau saya pengen jadi presenter, contohnya kayak ngerupi, bukan ngerupi sih, ngebahas soal selebritis. Coba dong praktekin kalau jadi presenter tuh kayak gimana sih? Satu-satu ya? Halo, selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Odis Mama Dede Tamba dalam acara Mario Teguh. Oh. Aduh. Gak apa-apa, lo gak apa-apa. Berarti kamu ngikutin info selebriti sekarang ya? Iya dong, wes. Artis siapa yang baru ketangkep narkoba kemarin? Terus, situ siapa pemain? Siapa sih? Siapa pacarnya? Yang maju gitu itu siapa? Joko. Joko siapa Joko? Joko siapa Joko? Ya, kembali lagi bersama saya, Sri Diki Anugrahni. Sekarang kita akan memasuki acara yaitu resep memasak. Kita mulai dari ikannya kita potong-potong terlebih dahulu. Setelah itu kita rebus ikannya, masukkan sedikit garam dan juga sedikit cuka. Kita aduk-aduk dulu, tunggu sampai mendidih. Nah, itu masak apa? Masih ingat nggak latihan humming? Masih. Mau.
itu nah turun naik. Mau